Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurratina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين والحمد لله رب العالمين. ثم اما بعد فنتبان برحمتان لرحمتي لتسيئ الى الله سبحانه وتعالى. هل يمي هل يبتعم شعبان 30 tak habis lagi. Belum lagi. 30 ke? Dan dah bodoh ke? Dah bodoh. Betul kan? 30? Sekejap. Yakin? Dengan jawapan anda? 6, 9. Oh ya, penting. Isra Mikraj dah. Walaupun tarikh Isra Mikraj itu diperkhilafkan di antara alim ulama, itu bukan menjadi topik kepada Isra wal Mikraj, tapi kita ambil durus wa'idah, durus wa'idah, pengajaran dan pembelajaran daripada Isra wal Mikraj. Rata-rata orang yang buat ceramah Isra dan juga Mi'raj untuk ingat semula peristiwa berkenaan. Maka intipati yang besar di situ tidak lain dan tidak bukan ialah hubungan seorang kekasih dengan kekasih sebenarnya. Bila mana Nabi SAW dalam keadaan penderitaan selama beberapa tahun, kematian bapa saudara sebagai pelindung perjuangan, kemudian kewafatan isteri sebagai sumber keuangan untuk perjuangan, kemudian dia dipulaukan setelah kuasa tak ada, maka dia dipulaukan oleh masyarakat Quraisy pada ketika itu. Maknanya kita ni perlu ada kuasa. Islam perlu ada kuasa. Kalau Islam tak ada kuasa, dia tak ada nak memerintah, tak ada nak ke apa ni, akan jadi macam Palestin. Tak ada kuasa. Walaupun ramai dikeliling Palestin itu dikelilingi oleh negara-negara Islam yang sepatutnya dapat membela apa ni Palestin, tapi oleh kerana kesatuan orang Islam tak berlaku, masing-masing dengan diri masing-masing, akan menyebabkan Palestin itu ditindas oleh negara pendatang Yahudi yang menguasai Palestin. Kerana apa? Kerana orang Islam walaupun berada di sekeliling dia, tapi oleh kerana mereka tidak bersatu, menyebabkan Islam itu ditindas. Seluruh Malaysia semalam ada khutbah membicarakan masalah menyelamatkan Al-Aqsa ataupun Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa terutama sekali, untuk menyelamatkan daripada dikuasai oleh Yahudi. Wala tardu ankal Yahud, tidak akan reda Yahudi dan Nasrani itu dengan kamu, sehinggalah kamu tetap bi'amillatahum, kamu ikut jejak langkah mereka. Bila kita ikut mereka, barulah mereka reda, mereka ni akan setuju dengan kita. Kalau kita tidak sekongkol dengan mereka, mereka ini akan sentiasa memerangi orang Islam. Itu kaedah dia. Jadi dalam peristiwa tersebut yang besar sekalinya ialah kemuncaknya ialah hubungan kekasih dengan kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas dipulaukan, maka Nabi rasa kecewa dan sebagainya, maka Nabi berpindah di Taif dengan harapan supaya Islam dapat diterima di Taif. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dihalau sekali lagi. Maka inilah kemuncak deritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala bawa berjumpa dengan dia sebagai pemubah rindu. Kau yang risau ya Muhammad, aku masih ada, aku ada agar akan membantu kamu, saya kamu membantu agama Allah. Sehinggalah kita terima solat,
Tu semula saya pernah Isra' wal Mi'raj. Maka satu peristiwa yang paling besar lagi ialah meninggalkan kampung halaman sendiri. Setelah berjumpa kasih bagi semangat, injection semangat kepada dia, maka selepas ini oleh kerana Islam dah tak diterima dan dia Taif pun tak diterima lah. Mekah telah tak terima, Taif tak terima, maka aku perintahkan kau tinggalkan kampung halaman. Pergilah ke tempat Yasrib ataupun Madinah untuk mendapatkan kekuatan untuk membina Islam. Maknanya kalau begitulah kaedah sejarah sirah perjalanan hidup Nabi SAW untuk memperjuang dan memperlegakkan Islam, maka kita juga melalui jalan yang sama untuk menuju kepada kemenangan Islam. Tidak cukup dengan sekadar kita hanyalah sembahyang, puasa, berzakat, bersedekah. Tak cukup, bahkan ia memerlukan pengorbanan yang lebih besar lagi, lebih besar daripada apa yang kita buat sekarang, supaya Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu memerintah, Islam itu bukannya yang diperintah, yang dikuasai, tapi Islam itu ya'lu. Sehingga kita tengok pada zaman Umar Al-Khattab, dia dapat menaluki kota Parsi, yang sedangkan kota Parsi itu yang telah beribu-ribu tahun, bukannya puluh tahun, ribu-ribu tahun telah menguasai dunia ini, Parsi dan juga Rom. Tapi oleh kerana kredibiliti, kekuatan, wibawa, amanah, jujurnya seorang pemimpin namanya Umar Al-Khattab atau Al-Faruq dapat mengalami kota Parsi. Parsi ini bukan satu negeri kecil, dia satu gelaran untuk sebuah ketamadunan besar. Macam Asia Tenggara, di bawah Asia Tenggara adanya Malaysia, adanya Indonesia, di bawah Asia luar banyak. Tetapi apabila tentera-tentera Islam dapat menaluki Parsi, dia membawa semua barang-barang ghanimah, harta rampasan perang, bawa balik ke Mekah. Tetapi harta itu tidak hilang walaupun seutas cincin belerotan pun tak hilang. Daripada Parsi, beribu-ribu batu jauhnya dibawa oleh ratusan bahkan ribuan orang Islam pada ketika itu, tapi satu harta pun, satu item harta pun tak hilang. Bila disemak daripada awal apa harta yang dibawa, kemudian diceklis ketika sampai pun tak hilang walaupun seutas cincin belah watan. Maknanya orang pada ketika itu cukup amanah, cukup-cukup beramanah dengan apa yang ada. Sehingga Umar sendiri pun jadi heran, kenapa pada zaman ini dia tak ada pun orang yang nak kelentong, tak ada orang yang selewit, tak ada orang yang kuasa, tak ada hak rasuah pada ketika itu. Maka Sayyidina Ali kata, "Hai Amirul Mukminin, laqad afawta afawatil ra'iyah." Apabila engkau baik, maka baiklah rakyat kau ke semuanya. Apabila engkau jujur, jujurlah rakyat semuanya. Apabila engkau amanah, amanahlah rakyat semuanya. Engkau terlalu amanah, engkau terlalu jujur, wahai Umar, sehingga rakyat tak mampu untuk menipu engkau. Malunya rakyat bawah engkau ketika itu untuk menipu engkau, untuk tidak jujur dengan engkau. Padahal kalau ambil dalam perjalanan yang makan masa berpuluh-puluh hari, itu sudah pasti dah. Umar pun tidak tahu. Umar pun tak tahu kalau dia ambil sedikit emas, mungkin sekilo, dua kilo, mungkin tak perasan. Tapi tak ambil. Sebab apa? Sebab dia tahu khalifahnya orang yang amanah, orang yang jujur. Dia tidak pegang harta itu. Kalau dia balik semula kepada Umar, harta itu akan diagihkan kepada rakyat secara adil. Dia hanya begitu. Maka dia menjadikan ketika itu begitu, begitu amal, begitu jujurnya rakyat pada ketika itu, kerana baik dan jujurnya pemerintah itu Umar Al-Faruq atau Umar Al-Khattab pada ketika itu. Kita ajar juga anak kita menjadi baik, tapi kadang-kadang kita tak sedar kalau kita buat itu kita tidak amanah. Kita besarkan anak kita, adik di sekolah jangan curi pensel kawan. Dosa tak? Nanti mama ambil pensel kat pejabat bawa balik kat adik. Anak dia tak ambil pensel kawan dia. Dia tak ambil sebab dia takut berdosa. Tapi mama yang ambil pensel kat pejabat bawa balik kat adik. Apa kejadah tu? Maksudnya mama sendiri yang mudahkan, tidak beraktiviti, tidak amanah, tidak jujur. Dia ambil pensel, memang tak ada nilai, macam tak ada nilai. Tapi pensel dia pejabat tu bukan siapa yang punya, tapi kita.
kita yang punya. Amal albab yang punya. Kita ajar nak jadi baik, tapi kita sendiri tak baik. Apabila malbasuhu wa mat'amuhu wa mashrabuhu haramun. Bila makan minum dia itu haram, maka makan macam mana Allah nak terima doa? Seorang musafir datang kepada Nabi dalam keadaan rambutnya yang busuk masai, badannya penuh dengan debu musafir. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bla 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 minta dengan Allah taala. Tapi Allah tak makbulkan doa dia. Macam mana Allah nak makbul doa dia? Wa mat'amuhu wa mashrabuhu wa malbasuhu haramun. Makan, minum, pakaian dia semua haram. Macam mana Allah nak makbul doa dia? Sedangkan jaminan daripada Allah, doa musafir dan doa orang yang dizalimi, laisa bainihi wa bainallahi hijabun. Jaminan daripada Allah, doa orang musafir, orang yang dizalimi, tiada hijab di antara dia dengan Allah. Tetapi kenapa doa musafir ini tidak diterima? Maka Nabi kata, macam mana nak terima? Makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia masih lagi haram. Maka Allah tak terima. Walaupun Allah jamin tidak ada hijab. Kerana ada yang menghalang daripada jaminan itu. Halangannya apa? Pakaian, minuman, makanan dia masih lagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita doa Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita baca macam mana pun kalau masih ada lagi kedapatan dalam kehidupan kita, mat'am makanan kita, wa mashrab minuman kita, wa malbas pakaian kita masih lagi haram, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala nak menerima doa kita? Walaupun kita dalam musafir, sepatutnya tiada hijab jaminan Allah, tapi Allah tetap juga tidak terima kerana perkara-perkara yang haram masih lagi berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kita elakkan, kita lari daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla insya-Allah. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala wa naf'ana wa iyyahum bi ulumihi fid dharain tsumma amin. Bidayatul hidayah pada muka surat 71 lah. Betul eh? Yang ada kita, yang tak ada kita simpan dalam memori. Boleh tengok kita kat rumah. Kalau tak silap lah. Kalau silap betul kan? Apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin. Yang lepas pada membicarakan mengenai ilmu yang manfaat. Apa ilmu yang manfaat? Ilmu yang dapat menyuluh diri kita sendiri akan keaiban diri kita. Itu manfaat. Tapi kalau ilmu tak dapat meningkatkan ketakwaan, ilmu begitu, itu dia tak jadi ilmu. Tapi bila kita pergi belajar, balik-balik kita suluh diri kita, ya Allah, aku ni masih ada lagi ujub dalam diri aku rupanya. Kita fikir, apa ujub? Kita belajar betul-betul, apa maksud ujub? Ujub ni heran diri. Heran. Takbur yang nampak, sombong yang nampak, riak yang nampak, sum'ah orang nampak. Tapi ujub, ujub tak ada orang tahu. Hanya kita. Ujub kata Imam Nawawi boleh membatalkan pahala ibadat kita. Macam mana ujub? Pagi tadi kebetulan kita duduknya sebelum rumah tu imam, rumah orang atau bila kita bangkitlah pukul 5 pagi, pukul 4 pagi kita bangkit. Semayang tahajud 2 rakaat, alhamdulillah. Kita semayang taubat 2 rakaat, semayang hajat 2 rakaat, supaya istighfar kedua rakaat, lapan rakaat, capu binti tiga, jadi 11. Cukuplah 11 rakaat yang selalu Nabi buat, tak pernah tinggal. Nabi ajar kita begitu. Kalau dia buat lebih lagi, tak apalah. Dia ajar kita 11 rakaat setiap malam. Sudah-sudah semayang, dan yang pukul 5:30, kita kata, subuh. Amat lagi setengah jam lagi subuh. Buka nasi. Tok Imeh, tok bangun lagi. Tok Adem, tok Imeh. Kita rasa aku pukul 4 aku tak jahit-jahit aku pun cukup lah. Batal semula pala orang mengatuk tadi sebab merasa heran diri, sebab kau tidak mengembalikan kekuatan kau bersujud dari kepada Allah. Seolah-olah kau tidak bersyukur kepada Allah, kau rasa hebat diri kau atau ujung. Orang lain tak tahu, tak email tak tahu, Tok Bila tak tahu, tak ada siapa yang tahu kita semayang pada kaya kecuali Allah. Bini kita pun tak tahu. Tetapi oleh kerana ada ujub ketika itu yang syaitan yang tak tidur, dia bisik kat kita.
Muka nak banding itu yang dicorong dengan baik. Bang rawa itu yang dicorong. Kesurawa, dia nampak. Dia bagi begitu je. Dia bagi cucuk sikit. Kita kata, itu batal. Batal. Sebab, itu sebab penyakit wujud. Orang lain tak nampak. Kita dah comel dah semayang malam tadi. Cantik dah. Tapi kita rasa kita lebih hebat daripada lain. Sedangkan kehebatan kita yang membangunkan kita itu ialah Allah. Tuan kan kunci rajah banyak mana pun kalau Allah kata tak bangun, tak bangun lagi. Usaha ikhtiar kunci jah, jah tangan, jah roceng, jah dinding, jah apa semua jah. Ambil jah bawah yang lingur lagi. Kalau dah dia kata tak sedar tu kan. Siapa pukul tujuh dah sedar ni. Siapa pukul tujuh bagi tak sedar. Tak payah muak lah macam mana. Tapi usaha pun ada. Kalau Allah kata dia, bukti dia masuk bulan Ramadan lagi. Adalah sekali tak sahur. Allah tak sedar lah. 28 hari bersahur. Sehari ya. Tak sedar. Langsung. Tok bini tak sedar. Anak tak sedar. Melatu tak sedar. Kita pun tak sedar. Sedar-sedar-sedarnya. Habis dah sahur. Tak boleh. Aduh, penat sikit hari ni. Aku tak sahur. Cak kunci cek, kunci. Malam biasa tak pernah mi. Sekali tu. Lailatul Qadar, dia kata. Bila dia tak sedar, Lailatul Qadar malam. Padahal itu Qadar ke mana. Ya. Malam habis dia. Oh, Lailatul Qadar. Ustaz tak sedar ni. Biasanya. Habis orang lain yang sedar tu. Ya. Dia kata terlepas Lailatul Qadar. Nak ceritanya dia terlepas Lailatul Qadar lah. Padahalnya dia nak ceritanya ialah balik semula kepada Allah. Kalau Allah kata kul, bayar kul. Itu dia cerita dia. Ha? Jadi kita kena usaha, bukan tak boleh, tak usaha, kena usaha. Maksimum mungkin usaha yang kita buat itu, barulah kita serah pada azam dan bertawakal kepada Allah. Bila kamu telah berazam bersungguh-sungguh dengan berusaha, serahlah kepada Allah. Kunci saja. Nak pakai mana dah? Penat-penat yang kita, tapi oleh kerana rasa ujung. Rasa kesombongan diri secara orang tak nampak. Namun ujung, ajaib. Ajaib, ujung ni ajaib diri. Hebat. Nak banding dengan dia, habis. Itu semalam, semayang malam yang orang tak nampak. Duduk dalam majlis ilmu macam ni. Alah kau, pakai kopi yuk ya. Subuh tak mari cuma aku mari. Tak tunjuk siapa-siapa tapi hati. Duduk dalam majlis ilmu, saya tak tunjuk lagi. Nak buat ni lama-lama ni. Kau tak tidur, tak tidur. Ujuk lagi. Rasa lagi hebat. Itu orang bahagia tuan-tuan. Bahagia saya pula. Panas sekali. Najib orang yang tak pantas. Habis. Resah sangat. Itulah kerja dia dah. Kerja syaitannya dengan tak tidur. Dia kerjanya dah menghasut, menggoda. Dia tak ada buat apa-apa. Cuma kita belajar supaya kita sedar. Balik semula. Macam orang puji kita. Allah mak sadu betul rumah. Umur rumah 60. Tapi macam 40 rumah. Allah sehat, segar, buka rumah ni. Balik semula kekuatan yang Allah beri kesihatan tu balik kepada Allah. Engkau ni handsome, engkau ni sadu, engkau ni cerdik, engkau ni hebat. Balik semula kepada dia. Sebab dia yang mendatangkan kehebatan. Dia yang mendatangkan kecomelan. Dia yang mendatangkan kesaduan. Dia yang mendatangkan kehebatan kepada makhluk. Balik semula kepada Allah Azza wa Jalla. Baru kita tidak sombong, tidak takbur, tidak riak, tidak wujud. Cepat-cepat balik semula. Sebab tu bila kita terasa macam tu, rasa nak hebat diri. Astagfirullahaladzim. Cepat-cepat. Cepat-cepat kita istighfar kepada Allah. Cepat-cepat kembali. Biar syaitan tu lari. Oh tak boleh main dia ni. Syaitan pun cari jalan lain pula. Lepas lah selesai yang satu. Dia tak akan berhenti untuk menghasut anak Adam. Itu kerja dia. Tak boleh lari lah. Jadi jaga baik-baik ilmu yang kita belajar tu. Supaya kita kenal diri kita tu mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita beraman dengan sebaik-baiknya. Sehinggalah perkara-perkara hati pun dapat kita kenal dengan kita belajar ilmu yang memberi manfaat. Sebab itu dia kata selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin. Jadi wujud itu ialah penyakit batin, penyakit dalaman. Dan masih lagi ada baki daripada waktumu, maka tidak mengapa waktu yang baki itu engkau gunakan untuk menuntut ilmu mazhab. Ilmu masalah, ilmu masalah. Maksudnya ilmu yang pertama cari ilmu manfaat nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu kalau kamu ada masa lagi bolehlah menuntut ilmu mazhab, itu ilmu masail khilafiyah. Ilmu yang masalah-masalah khilafi. Masalah khilafi ini contoh. Contoh masalah bekah kena ambil ismahiyah.
batal ataupun tidak bersentuh dengan perempuan ajnabi. Syafi'i kata batal, Maliki kata batal kalau naik syahwat, Hanafi kata batal kalau naik syahwat dan keluar mazi. Itu khilafiyah. Ataupun khilafiyah juga masalahnya 27 Rejab itu Isra Mikraj ataupun tidak. Ada katanya bulan Ramadan, ada kata bulan Rabiul Awal, itu khilafiyah. Boleh kita pergi belajar benda tu sekiranya ilmu masalah, ilmu furu', ilmu usul, ilmu yang asal, yang asas utama seperti tauhid dan sebagainya kita dah habis belajar. Bolehlah kita pergi untuk lebih lanjut lagi, mendalami lagi. Supaya engkau juga mengenali cabang-cabang ilmu fiqh dan permasalahannya yang juga terkadang timbul di waktu engkau berbuat ibadat. Jadi kita buat ibadat, takut timbul macam apa ni khilafiah itu, maka kita nak tahu juga. Contoh hari ini, buat umrah, buat umrah atau buat haji, dia pun tak buat. Tanah sekeliling, dua keliling, tiga keliling, masuk keliling keempat, dia pun jenguk dalam hijik Ismail kosong. Tak ada orang dalam hijik Ismail. Atas dalam hijik Ismail, atas itu ada salur emas kan? Salur emas, kata panggil salur emas. Terus yang salur air yang daripada emas, yang menitik air keberkatan itu. Jadi kita pun masuk dalam itu. Kita masuk dalam itu untuk memapai hajat doa dan sebagainya. Mengikut mazhab Hanafi, kita kena mula semula tawaf tersebut daripada awal. Mengikut mazhab Syafi'i, kita sambung lagi satu pusingan tawaf. Maksudnya pusingan yang keempat yang kita masuk dalam hijik Ismail itu tidak sah. Kerana kita masuk dalam Kaabah. Hijik Ismail itu sebahagian daripada Kaabah itu. Hijik Ismail. Maka tak boleh masuk orang yang tawaf, tak boleh masuk yang tu mau pun menyentuh. Maka kita nak pakai mazhab mana pada ketika itu? Hanafi batal semua, kena ulang semula. Syafi'i batal pusingan itu sahaja. Kita nak pakai hak mana? Ramai-ramai nak pakai mana? Syafi'i lah. Tawaf sentuh dengan perempuan. Syafi'i kata batal, Hanafi kata tak batal. Nak pakai hak mana? Nabi bijak tu dia ambil makhluk. Berulang sama. Nah, tu khilafiyah dia bagi. Jadi kalau kita ada masuk, belajarlah khilafiyah tadi. Untuk apa? Untuk beramal tadi lah. Yang untuk beramal. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i sendiri, yang darurah tadi, ya biasa kata darurah ialah dalam mazhab kita Syafi'i, apabila dalam keadaan terdesak macam tu, maka hukum jadi luas. Maka sebahagian qil dalam mazhab kita Syafi'i sendiri kata, sekiranya bersentuh, tidak sengaja, bukan sengaja kita sentuh apa, tapi tersentuh ketika tawaf, kau yang ta'if dalam mazhab Syafi'i kata tidak batal. Maka kita nak pakai Syafi'i lemah ataupun Hanafi kuat, silakan. Hanafi kuat, maknanya sentuh, tak ada syahwat, tak batal. Tapi Syafi'i kau yang lemah kata tak patah kalau tersentuh. Dan nanti kata lain, kita tak boleh pegang lah tangan bini kita. Sebab bila pegang tangan bini kita, itu sengaja. Kita pegang dia untuk awal. Tapi kalau tersentuh, awal tak ikutlah abang. Kita pusing, itu pun sentuh, tak apa. Tapi kalau dia pegang atas kepala bau, dia pegang tangan dia, dia cekok lah. Tak boleh, sebab sengaja. Itu kau yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kau yang kuat dalam Hanafi, pegang macam mana pun, lagi tidak bersyahwat, maka tak patah. Itu maksudnya khilafiyah, maka kita boleh pakai. Bila ada masa kita belajarlah khilafiyah untuk kita gunakan ketika mana kita beribadat. Boleh tak? Boleh. Pak mazhab tak ada masalah. Nak tidak tak pakai mazhab? Boleh. Tapi mungkin dah belajar macam mazhab tu belajar. Tuan-tuan tak nak ikut mazhab? Boleh. Tetapi ilmu tuan-tuan biar sama dengan ilmu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki. Silakan. Kalau setakat ilmu YouTube, Google, kisahlah banyak-banyak. Tak payah. Kalau setakat dengar daripada khutbah-khutbah dan dalam YouTube, itu bukan kira belajar. Tak sah lagi ilmu itu. Kalau kita beradab dengan tu, dia sendiri sama dengan Imam Mazhab. Ilmu dia. Sebab Imam Mazhab layak untuk mengeluarkan hukum yang tidak kedapatan daripada Al-Quran dan juga hadis. Dia berijtihad dengan ijtihad yang dia ada. Kerana dia ada mempunyai
kekuatan untuk melakukan ijtihad. Sekalian bukan bagi ijtihad tertutup, tapi orang tak mampu untuk berijtihad. Ha, itu maksudnya. Boleh ijtihad sekarang, tapi tak mampu, ilmu itu tak mampu untuk menjadikan seorang itu mujtahid. Jadi mana yang mujtahid terakhir? Imam Mazhab. Syekh Yusuf Al-Qardawi, orang yang hebat, dia bukan mujtahid, dia mujaddid. Dia bukan mujtahid, dia mujaddid. Dan dia pun tak mengaku dia mujtahid. Dia hanya mujaddid, pembaharuan dalam hukum. Keluarlah fatwa-fatwa semasa daripada ulama-ulama kemudian. Adanya Ibnu Taimiyah, hanya ada apa ni, Ibnu Hajar hanya dengan fatwa, Ibnu Abbas hanya dengan fatwa. Itu fatwa, fatwa, fatwa masing-masing. Ha, itu bukan mazhab, itu fatwa masing-masing. Jadi kalau kita nak belajar yang itu, boleh setelah kita belajar usul. Benda yang usul dulu kita belajar, barulah kita pergi perkara yang khilafiyah untuk kita ketahui, untuk kita beramal dengannya. Jalan tengah di antara segala permasalahan diperselisihkan oleh orang ramai ketika mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu dalam pertengkaran mereka itu. Dari bila timbul isu yang khilafiyah yang diperbahaskan, ke mana kita nak pergi? Kadang-kadang sekarang pun kita confused. Kita kata, ya Allah, mana satu itu, ustaz ni kata begini, ustaz ni kata begini. Banyak sangat khutbah yang ada. Maka tuan-tuan, rujuk semula kepada kitab-kitab muktabar di dalam mazhab yang empat. Itu ya, selamatlah tuan-tuan. Rujuk semula. Apa kata Syafi'i? Apa kata Hanafi? Apa kata Maliki? Apa kata Hanbali di dalam bab bersentuh dengan perempuan ajnabi? Rujuk situ. Kenapa nak rujuk situ? Tak ada rujuk orang-orang baru, rujuk situ. Sebab dia lebih siqah, dia lebih warak, dia lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya tiga lapis saja. Sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Dia masih nampak lagi perbuatan tabi'in bersolat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tabi'in masih nampak lagi tabi' sembahyang bagaimana Nabi solat. Dan tabi' ni nampak sahabat solat. Sahabat tengok sendiri dengan mata lendir dia Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Maka tak jauh. Hanya tiga lapis. Kalau kita bagi tahu ke orang pun tiga lapis ni biasa tak lari lagi. Dia bagi tahu mak, mak, kalau bagi tahu kat tu, kita jumpa kejap lagi di kedai Anas, kedai Mamat. Anas waktu kata, okey, dia pun sampai ke nombor 2. Nombor 2 sampai ke nombor 3. Okey, jumpa kedai Anas. Oh, dia cakap sebiji. Tambah dah. Bapak kata, kalau lama sangat menunggu, 2 biji seorang. Yang kelima, ikut anak berapa biji pun. Dia akan jadi tambah. Sebab makin jauh. Itu keadaan-keadaan bila menyampai maklumat. Dia akan jadi gitu. Sebab tu kena ada tabayun. Jadi kalau 3 ni, jauh lagi untuk dia, untuk dia berdusta. Sebab dia nampak. Nabi semayang macam ni, sahabat nampak. Dan kami ini nampak sahabat buat. Tapi kami yang akan nampak juga. Tapi bila jauh, lama-lama dia akan makin pudar, makin suram. Dia jadi keadaan dia begitu. Jadi dalam keadaan kita, kekalutan yang ada dalam bab agama sekalipun, banyak sangat pandangan-pandangan dan sebagainya, maka rojak semula kepada kitab-kitab muktabar. Itu je, selamat insyaAllah. Tapi kalau kita kata, dia tu kata itulah. Ustaz tu kata itu. Dia kata hadis dia ni, tengok dia baca hadis. Oh, dia hebat dia. Dia pakar hadis. Siapa yang letak dia pakar? Siapa yang jadikan dia pakar? Doktor pakar, tak mengaku dia pakar. Dia doktor biasa je. Lemah lah. Dia merendahkan diri. Tapi orang-orang agama ni syaitan dah hasut dia. Memanglah pakar. Mu pakar tafsir, mu pakar hadis, mu pakar ni pakar. Imam Syafi'i tak mengaku dia pakar fiqh. Tak mengaku. Iza sahal hadis bahawa mazhabi. Kalau sah daripada hadis, dia tu mazhab aku. Merendah diri dia. Hanafi kata, iza sahal hadis bahawa mazhabi. Kalau sahlah hadis tersebut, maka dia mazhab aku. Masing-masing tak menyalahkan. Imam Syafi'i tak pernah kata Hanafi salah. Hei Nabi, salah lah sentuh dengan perempuan, batal, syahwat lah, berbatal, keluar mazhab berbatal, apa benda lah ni. Syafi'i tak pernah blame pun Hanafi. Hanafi tak pernah salahkan Hanbali. Hanbali tak pernah kata pun Malik tu salah. Bahkan mereka ni sepakat. Cuma lihat aku, pandangan aku. Berai pandangan akunya begini. Berhujahlah masing-masing. Iza la masdum nisa
apabila bersentuhnya lelaki dengan perempuan, la mastumun nisa. Ayat yang sama semua rujukan. Maka kata Imam Syafi'i, la mastum itu bersentuh. Hanafi kata la mastum itu sentuh, menyentuh di antara satu sama lain. Dia faham pada kalimah la mastum. Bila sentuh menyentuh, dia akan rasa, akan rasa bersyahwat. Imam Nabi kata, selagi tidak wujud zahirnya syahwat, maka tidak dikira syahwat. Sebab ayat itu kata, lamas. Lamas itu sentuh, itu gurau, bergurau di antara satu sama lain. Bila bergurau, barulah dia menandakan syahwat, mengeluarkan air mazi. Sebab kalimah lamas itu maksudnya, buat-membuat di antara satu sama lain. Lamas. Kau lamasa, sentuh macam ni. Kau lamas tu, aku sentuh kau, kau sentuh aku. Mana bergurau sentuh, sentuh menyentuh lelaki sentuh perempuan, perempuan sentuh lelaki, menyebabkan datang rasanya bernafsu. Perbahasa mereka. Dia tak kata, haruslah kau ni tak. Bahkan dia terima dengan seadanya. Kalau begitu pandangan kau, kau juga betul. Aku juga betul. Itu dia kata, izah sahal hadis bahawa mazhabi. Kalau sahal hadis itu, maka mazhab aku. Hanafi pun kata, kalau sahal hadis, mazhab aku juga. Dia tak balak. Kita yang jadi balak. Lepas tu rujuk semula kepada mazhab. Selamat tuan-tuan. Sebab kita tak cukup ilmu sebagaimana dia orang. Maka kita ikutlah dia orang yang cukup ilmu. Ada hak dia ni cukup lah ilmu. Jauh tuan-tuan. Tujuk kepada. Jauh. Warung pun tak ada. Warung pun tak ada. Hubabah. Pakar. Tapi kalau lagi, kalau masih lagi boleh kencing berdiri, kalau masih lagi boleh makan sambil berdiri, kalau boleh lagi, banyak benda lah kalau boleh lagi tu. Maka warok tu tak ada. Tak ada warok. No, biar jadi warok macam mana Imam Mazhab yang empat. Cukup warok tuan. Dengan hadis, dengan kitab ini berwudu. Saya berapa kali saya ulang. Dengan hadis Nabi dia berwudu, pakai jubah, pakai serban, menghadap kiblat baca hadis. Hanya hadis. Belum lagi Quran. Hormatnya dia. Mulianya dia. Sebab dia nak jaga kesikahan dia. Keboleh percayaan. Kalau dia dah Imam Syafi'i, orang tanya pun datang dengan apa, mesti dia jawab. Dengan apa, dengan unta dan berapa kaki. Kenapa Imam Syafi'i turun? Orang tanya dia, kau datang dengan apa pergi? Aku datang dengan unta, berapa kaki unta? Turun dulu bilang kaki unta. Tak ada apa bila kaki utuh, utuh kaki empat lah. Kita kata, kalau kita wajib jawab, mari apa tadi? Dengan kuda. Berapa kaki kuda? Tanya bodoh. Kuda empat lah kaki. Tengok. Oh, maruhlah dulu kita. Tak kena tahu ni, empat lah tu. Takut-takut putus dengan jalan, tak kena jalan kat sama. Tunjuk kesikohan, kewarokan dia tu. Bila wahid selesa arba'at. Kalau tanya saya, bisa panggil apa ni? Maywin. Berapa tayar Maywin? Empat lah tayar kereta. Lima campur tayar spare. Oh tu aku tanya. Contoh. Dia pun buka-buka kereta bila tayar spare tak ada. Oh tak sikap ustaz. Tak umum juga. Apa? Benda umum-umum saja. Tapi jaganya ulama-ulama dulu. Itu sebab tu saya kata dalam keadaan kita kecam dan beragama balik semula kepada mazhab yang empat. Supaya tu padalah benda-benda dalam biar hak mari hak bin'ah. Hak nak mari hak wirid tak boleh. Doa tak boleh. Selawat di antara terawih nanti tak boleh. Tak payah pakar lah tuan-tuan. Eh? Tak payah pakar. Dan nak pakar mana? Pakar kita dah buat. Doa, wirid dengan orang. Apa ni? Selawat di antara dua terawih. Eh Nabi tak buat? Iya, memang Nabi tak buat. Tapi apa lagi yang kita nak buat? Dahlah kita buat lapan. Baca pulak enak atau enak dengan kurung-kurung. Celah-celah tu nak apa lagi? Selawat lah sikit. Ini selawat. Eh, bukan sunnah ni. Tak ada. Nabi tak buat. Bukan sunnah. Tapi orang Nabi buat buat ke tak? Tak juga. Macam mana? Kita buatlah semampu mungkin. Sebab kita nak selawat pun. Bila lah kita selawat? Sahabat dia lepas pada apa ni? Semai terawat dia kita buat. Sunat dua rakaat tarawih kita tawaf belum tengah-tengah tawaf sunat. Belum mari sambung sembahyang belum. Tawaf belum. Kita nak buat apa? Selawatlah sikit pun tak apa. Selawat cerah-cerah tu. Pendek-pendek pun tak apa. Yang ini biarlah ada. Maulidur Rasul pun sama juga. Kita buat selawat banyak-banyak. Kita beranggap untuk mentakzim memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tak ada hari, tak ada bulan yang boleh kita takzir sebanyak bulan Rabiul Awal. Tak apa ni bulan ke akhir. Kita buatlah. Nabi tak buat, Nabi tak sungguh. Ya, Nabi tak buat, Nabi tak sungguh. Tapi kita, kalau hari lahir kita, kita tak sungguh pun orang sambung. Tapi tiba-tiba bumi kat surah ke malam tu, orang pun, happy birthday to you, sebelum azan. Tak ada kok, kik berasa belakang. Nah, suruh belah kik pakai pedang. Kecup kita, orang sambung hari, hari lahir kita. Kita tak sungguh pun. Hari lahir AJK kau, pengusi kau, apa-apalah, saja kita buat kejutan. Oh. Orang rasa apa? Bila kita buat kejutan? Kita tak suruh, kalau suruh, tak suruh. No. Okey, hari lahir aku 28 hari bulan. Berempat ni. Pastikan semua sekali bawa hadiah tau. Kita kata, dah, kita gila hadiah lah. Pengurusi, don't know hadiah. Kita akan marah. Tapi kalau kita yang buat untuk dia, satu kejutan. Apatah lagi kalau Nabi SAW sendiri. Kalau lihat dia ada, dia ada sekarang. Dia ada. Lalu duduk sekali kita kata. Sebagai orang yang besar. Kita sambut pun dia hari lahir. Dekat pejabat pun cukup lah. Sembah. Apa-apa hari lahir pun lah. Hari sini hari lahir pun. Hari lahir pun ni. Apa yang pun lah. Panggil lah kawan kita tu dengan kita lah. Cukup. Tuklah semua sekali. Oh, Datuk panggil. Pukul dua. Tereng. Happy birthday. Teping-teping buat kecup dia. Ya Allah. Kadang-kadang merangis je. Kadang-kadang merangis. Oh, kita bila kita buat hari lahir untuk dia. Dia sambut hari lahir dia. Sebab dia dah 30 tahun kahwin, tak pernah sambut hari lahir. Bini dia tak hantar walaupun kek kecil tu. Ngopi kek ke belakang. Tak pernah hantar kat dia. Tiba-tiba kita buat dia. Oh, kejutan untuk dia. Menangis. Kita pun panggil dia berkocak. Saya. Sebabnya hidup saya dah nak becek dengan seluruh saya pernah orang sambut bagi lahir saya sangat terharu. Kau ni pula hantar bagi hadiah bagi PIN, ya PIN pula cok jabatan hak milik kerajaan Malaysia. Tapi bunuh lah render sikit lah, bunuh-bunuh sikit. Sungguh dia happy, dia tak tengok dah hak milik kerajaan Malaysia tu. Dia putih-putih, ya Allah, putih-putih habis makan dia pun tak apalah, semua makan dia tadi ayam bayar, nampaklah happy-nya kalau tersambut macam tu. Ini kan pula kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi suruh kita sebagai umat dia. Maka itulah masa. Jadi mari hak khutbah, akhirian-akhirian itu. Hei, tak boleh. Bina, sesak masuk neraka. Tak apa dah, aku muliakan Nabi. Kalau aku muliakan Nabi, aku serawak kepada Nabi, aku sambut hari lahir Nabi, maulidur Rasul, tiba-tiba aku disobat dengan neraka, aku reka. Tidak sezalim itu Allah Ta'ala. Kerana kita sambut hari kekasihnya. Muhammad bin Abdullah Rasulullah kekasih Allah. Kita ta'zim, kita muliakan kekasih dia. Mana mungkin dia akan campur kita dengan aku. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah jawab sendiri dia. Mengkasih kepada Muhammad, ikutlah aku, ikut Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah akan kasih kepada kamu. Allah dah jawab dah. Jadi kalau kita buat apa salah? Doa ramai-ramai apa salah? Nabi tak buat. Iyalah, ada ketika Nabi tak buat, ada ketika yang Nabi buat. Tapi tak boleh buat, tak boleh. Kalau kita kata Nabi tak buat, kita kata Nabi buat. Itu yang salah. Kita nak buat-buatlah. Nabi tak buat selawat di antara dua terawih. Tapi Nabi benarkan sahabat pun kita awam. Kita ganti ke balik pengisian itu. Itu saja. Tapi akan ada lah di akhir-akhir nanti akan ada lah. Mari bulan ini bulan Syaban. Nisbu Syaban. Oh, tak boleh buat. Ini boleh kena tengok dia. Nisbu Syaban. Pada tarawih pula 20, 8 hari pula macam-macam. Kita buatlah mengikut ulama-ulama yang muktabar kitab-kitab mereka rujukan. Kalau Pak Isra' dan Mi'raj Kifayatul Mu'taj, Syekh Dawud Al-Fattani mengarang kitab Kifayatul Mu'taj membahaskan mengenai Isra' wal Mi'raj. Kalau kita Nusantara ni Pulau Patani, orang yang paling alim pada zaman dia tu ialah Syekh Dawud Al-Fattani. Banyak kitab-kitab muktabar dalam mazhab Syafi'i yang dia karang. Maka di antaranya ialah Kifayatul Mu'taj yang membicarakan masalah Isra' wal Mi'raj. Rujuklah situ, kan? Rujuklah situ. Ha, supaya kita tidak celaru ataupun keliru dalam bab Isra' wal Mi'raj. Baik, sikit lagi tuan-tuan.
Ketika mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu dalam pertengkaran mereka. Ini pun dengan syarat adanya kelapangan masa serta engkau menuntut ilmu yang fardu kifayah. Tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid-wirid dan zikir-zikir yang telah kami sebutkan dan merasa berat melaksanakannya. Selepas daripada kita belajar dah benda-benda yang usuli, barulah kita pergi kepada yang khilafi. Syaratnya ada kelapangan masa selepas engkau menuntut ilmu yang fardu kifayah. Cari ilmu yang lain itu selepas batu kifayah. Maknanya khilafiyah itu selepas kifayah. Mana batu kifayah? Caranya ialah belajar mengurus jenazah yang tertangguh sampai lelah ni. Puspong. Apa nak buat mana? Ha, mana? Boleh? Dah bagi dah tarikh hari tu, pindah. Hari je buat mayat ke? Tak ada ke? Tak, kalau buat tu lama sangat. Tak buat lama sangat, tak buat surat. Boleh tak buat malam? Bazi? Insya-Allah tak perlu masa lah. Kita orang nak war-war kat mana tu, bagi ramai datang. Malam pun boleh kau tengok. Sebab dia, okey. Sebenarnya jenazah ni yang paling penting sekalinya ialah praktikal. Tu paling penting sekali praktikal. Teori ni orang boleh hampa dah. Teori, nak gerakkan kapan, macam mana nak mandi. Praktika masa tu juga nak tengok. Cumanya, kalau kita bincang, kalau boleh nak bawa sampai pergi ke Presiden 20. Tanah kurus boleh. Parah luntuk je lah. Kan, dia di Presiden 20 tu dia dah ada lubang tu. Cuma akak zim dia je, sumat sekejap. Tapi tak tahu lah siapa ni kan. Agak-agak orang ada jenayah, kau buat sampah merata kat blok tu, tangkap dia. Ada? Ha, baru dia tahu tak, duduk lagi kubur tu. Orang buat mati sungguh nyanyi kita. Ya, kita try. Kita akan cuba, lepas tu kipayah. Contohnya, jenazah kan. Kita, saya pergi umrah 12 hari bulan. Sebelum pada tu, kalau yang kuliah kita yang berikutnya bila? 13. Kuliah Maghrib. Hari Isnin minggu yang ke 3 lah. Kalau pun tak boleh siang lah. Kalau siang, malam. Kita buat lah tak lama. Aku malam pun buat lepas Maghrib lah. Tinggi-tinggi pun pukul 10 habis. Lepas pukul 11-12 saya pun takut. Ingat kau tuan-tuan sama yang takut? Saya pun takut mayat. Tak, orang mati pun kita takut. Dapat jadi jerangkong ke langsungi ke. Saya takut. Sebab kita dia ajar daripada kecil kita takut mayat. Kalau siang tak ada masalah. Bukan, nanti kena cek balik. Hari minggu ke dah? Yalah hari minggu lah hari kerja. Orang yang kerja, kita pun kerja. Kalau tidak lah, sebelum Ramadan ke dah? Sebelum Ramadan, 1 Mei. Hari bekerja balik kampung. Hari Rabu. Kau cuti balik kampung. Rabu, kau memang dah tak cuti tu. Puasa 6 bulan kan? Ha. 1 hari bulan 5 tu cuti. Tapi saya kuliah subuh di Pasir 9, lepas kuliah subuh. Siapa yang pergi bergarak hari bekerja tak tahu lah. Ada yang kena pergi hari bekerja tu di plenary PCC. Setiap jambatan kena pergi 50 orang yang amat berhormat Perdana Menteri rasmi. Hari pekerja, anugerah hari pekerja, pekerja terbaik lah apa tahu. Kalau nak, ayat tu saya respect. Saya kosongkan. Selepas kuliah subuh di sana, saya di bisnes sebenarnya. Cuma bicara, tu okey. Ataupun sebelum lah, cuma bicara lain. Kalau lewat, yang hari Rabu, 1 hari bulan 5. Kalau yang lewat, kalau yang awal kena tengok balik dah. 7, 13 tak boleh, 14 tak boleh, keluar-luar satu hal. Itu dah penuh lah. Itu set dulu lah. Sebelum 1 Mei, saya balik umrah 28. Pergi 17, balik 28. 29 hari Isnin. 30 Selasa. Satu dah. Puasa 6.
Boleh lah kalau kalau yang yang boleh minum lah, kalau tidak bulan puasa lah. Lepas tu jimat. Buat bulan puasa kan. Ha, jimat lah tuan-tuan. Saya tak minum, tuan-tuan pun tak minum. Kena boleh sejam, aku balik lah. Kena dekat, aku tak apa senyap, nak tengok kan. Satu mesej dulu. Boleh bawa, buat hari cuti. Cumanya kan, tak ramai kot yang terlibat dengan hari pekerja lah. Kalau yang sebelum tu kena 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 cek kan. 17 terbang ke Mekah. 28 baru balik. Yang sebelum tu kalau hari Sabtu Ahad 13, hari Sabtu 14, hari Ahad 22 dah penuh. Ada program yang pagi, tengah hari, malam. Tak ada apa. Esok pun tak boleh. Lagi tak boleh. Satu merah set-set tu tu pegang dengan tarikh tu. Bincang dulu dengan pengurusi AJK, boleh dah tak ada itu. Kiam mulai. Oh cantik eh? Ha. Kiam mulai tu, kemen. Oh cantik tu, oh sambung. Lepas kiam mulai tu ada orang pukul subuh sini kan, orang lain. Saya pukul subuh ni masih 9. Habis pukul subuh saya tu, pukul 8 setengah kita mula, sambung. Pukul 12 habis makan tengah hari, cantik oh. Kiam mulai, lepas tu semaya sunat Isyarat, duha, lepas tu jenazah, lepas tu kau mati. Betul? Malam tu, ui memang hebat. Sambut puasa memang hebat tu. Menunjuk, aku duduk tengah buku mayat habis mati belakang lain tu. Dok, kalau main dengan jenazah ni tak tidurnya. Memang tak tidur. Tak nak tidur. Sebab siapa tidur, saya retik apa? Kapu baru. Dia kena kapu baru, dia segar. Dan kapur baru semua lagi, takut. Takut jadi mayat. Boleh set tarikh tu lah. Boh tarikh tu dulu. Kecuali kalau kata bersedia untuk malam, kita tengok malam. Malam yang mana, kalau yang kosong, saya cubalah. Untuk menyelesaikan fardu kifayah. Untuk saya dan untuk tuan-tuan. Sebab tahun ni saya rasa saya tak buat. Sekali kau buat. Tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid-wirid dan zikir-zikir telah kami sebutkan dan masa merasa berat melaksanakannya, ia sangat cenderung untuk menghabiskan masa menuntut ilmu masail khilafiyah, maka ketahuilah bahawa sebenarnya syaitan telah berjaya mempermainkan engkau dan ia telah berjaya menanamkan suatu penyakit yang sangat berbahaya dalam hatimu, iaitulah cinta pangkat dan harta benda. Maka hendaklah engkau berhati-hati supaya engkau tidak tertipu dengan godaan syaitan. Lalu nantinya engkau akan menjadi alat tertawaan syaitan. Maka ia membinasakan akan dikau dan akan mengolok-olokkan engkau apabila engkau telah cuba mengamalkan wirid-wirid. Kita pun habis ini ya. Kita baca itu pun habis. Apabila kita cuba mengamalkan wirid-wirid dan ibadah yang telah kami sebutkan dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan sebarang keberatan dan tidak merasa marah melaksanakannya, bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong engkau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat, dan engkau tidak menghendaki dengan mencari ilmu itu kecuali hanya kerana Allah dan negeri akhirat, maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunat. Dan yang paling penting adalah engkau memastikan keikhlasan niatmu, kerana niatlah yang menentukan nilai amalanmu. Tetapi apabila niatmu tidak ikhlas, maka di sinilah tempat terpedayanya orang-orang yang jahil, dan di sini pula tempat tergelincir kaki orang-orang yang cerdik pandai. Wallahu a'lam. Maksudnya apabila zikir itu kita dah amalkan, mula beramal dengan zikir-zikir yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, dan kita rasa seronok dengan zikir-zikir yang telah ada, maka itu menunjukkan bahawasanya kita telah menikmati ataupun merasai dengan sebaik-baik ilmu yang kita belajar. Kita rasa seronok. Payah tu tak rasa seronok ni, macam kita rasa seronok untuk baca buku, seronok untuk berjalan, seronok dia rasa sedap. Tak boleh kalau tak buat. Habis tu bila kita rasa tak boleh tak buat, itulah menunjukkan kita telah merasai, menjiwai akan
akan zikir-zikir untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kamu tak boleh, kamu tak boleh rasa yang demikian itu, hendaklah kamu pergi lagi cari ilmu usul ni. Zikir tu tak dapat lagi menjawab, pergi cari ilmu usul. Dekatkan lagi, dekatkan lagi benda yang wajib tadi. Bila kita dah mula kenal dengan sebaik-baik kenal ilmu, kelebihan ilmu dan sebagainya, menyebabkan kita akan rajin beribadah. Maksudnya zikir kita, aku malas sangat nak buat duha ni. Maka kita pergi cari pula, cari guru yang mursyid, yang memberi kekuatan motivasi untuk kita belajar semula pula, belajar lagi, sehinggalah kita jadi rajin untuk melakukan perkara yang sunat. Barulah kita berubah untuk buat benda-benda yang sunat yang lain. Itu maksud dia sini. Supaya kita tidak tertipu dan terpedaya seperti orang-orang yang jahil. Dan sini pula tempat tergelincir kaki bagi orang yang cerdik pandai. Orang yang cerdik pandai pun kadang-kadang dia tertipu juga dengan nafsu dia. Nafsu macam mana? Dia buat bukan kerana Allah. Bukan dia buat bukan mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita belajar itu untuk mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar ilmu pun untuk cari redha. Kita belajar wirid-wirid dalam kitab bidayah dan hidayahnya pun juga untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita buat macam mana baik sekalipun tapi Allah tak redha, macam mana cantik sekalipun kalau Allah tak redha, maka dia tidak menjadi apa-apa, dia sia-sia saja. Biarlah kita buat itu, pakaian kita, makan kita, minum kita, segala yang kita buat itu biarlah dalam keredha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita berhenti yang kedua itu. Kita berhenti setakat itu. Ilmu yang bermanfaat yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Wallahu a'lam. Haji Yusuf ada nak tanya? Ada tanya? Tak ada tanya? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan masuk Syaban kita tambahkan lagi ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sawab banyak-banyak sebagai ingatan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya sami' wa ya basir, subhanallahi hamdaha wa hamdallahi ma'a tahiyyatu Allahi mudhar. Ya Allah, Engkau dengar permohonan kami. Ya Allah, Engkau melihat keadaan kami pada kita dan saat ini. Ya Allah, Ya Allah, kami bersimpul di rumahmu pada tempat ini. Ya Allah, tidak lain dan tidak bukan, Ya Allah, untuk mencari redha-Mu. Ya Allah, redha kami. Ya Allah, kami tahu, Ya Allah, kami banyak dosa padamu. Ya Allah, maksiat kami. Ya Allah, tangan kami. Ya Allah, mata kami. Ya Allah, lidah kami. Ya Allah, kaki kami. Ya Allah, tangan-tangan kami. Ya Allah, melakukan maksiat padamu. Ya Allah, namun di pagi ini kami mohon redha-Mu. Ya Allah, redha-Mu. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, yang mengampunkan segala dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa sengaja ataupun tidak yang kami lakukan. Ya Allah, dosa zahir maupun batin. Ya Allah, dosa yang kami ketahui. Ya Allah, dosa yang kami sedari ataupun tidak. Ya Rahman Rahimin. Allahumma ya Allah, kiranya kami kembali kepada mula dengan dosa kami yang masih ada. Ya Allah, tanpa Engkau ampunkan, Ya Allah, sudah pasti kami akan diazab di neraka-Mu. Ya Allah, Nabi-Mu pernah menyebut seringan-ringan azab neraka-Mu akan dibakar, diletakkan dua bara api di telapak kaki tangan. Ya Allah, akan menggelegoklah otak-otak kami. Ya Allah, kenapa neraka-Mu. Ya Allah, takkan Engkau bergamung melihat hamba-Mu. Ya Allah, yang bersimpuh di rumah-Mu pagi ini akan diazab di neraka-Mu. Ya Allah, pasti tidak bergamung pada-Mu. Ya Allah, untuk melihat hamba-Mu maka dan neraka-Mu. Ya Allah, sedangkan kami bersimpul neraka-Mu untuk neraka-Mu. Ya Allah, Ya Rahman Rahimin. Duhai Allah yang maha melihat, Duhai Allah yang maha mengetahui, Engkau lihat kami. Ya Allah, Engkau pandang kami. Ya Allah, Engkau tilik kami. Ya Allah, dengan tilik rahmat-Mu. Ya Allah, yang akan membawa kami ke syurga-Mu. Ya Allah, Ya Allah, jangan Engkau menilik kami, jangan Engkau melihat kami dengan tilik muka benci-Mu. Ya Allah, lantaran dosa yang kami lakukan selama ini. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, dengan rahmat kasih-Mu juga. Ya Allah, pemurahan dan kasih-Mu. Ya Allah, kami mohon pada-Mu juga. Ya Allah, Engkau lihat kepada anak kedua ibu bapa kami dengan pandang rahmat kasih-Mu. Ya Allah, Ya Allah, jangan sakiti mereka. Ya Allah, ketika mana sakaratul maut datang menjenguk mereka. Ya Allah, Ya Allah, ibu kami telah sakit kerana kami. Ya Allah, ibu kami menanggung
beban kami, ya Allah. 9 bulan 10 hari lamanya, ya Allah. Kami menumpang rahimnya seketika, ya Allah. Bersimpah darah, ya Allah. Kita melahirkan kami, ya Allah. Ya Allah, bapa kami bersimpah peluh, ya Allah, untuk membesar dan memperdewasakan kami, ya Allah. Memberi ilmu pengetahuan kepada kami sehingga kami kenal Engkau, ya Allah. Maka jangan susahkan mereka, ya Allah. Jika sakaratul maut datang menjenguk mereka, ya Rahman Rahimin, ringan dan lembutkan cabut darah daripada jasadnya, ya Allah. Selembutkan kisah roh daripada jasad kasihmu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rahman Rahimin. Kami mohon padamu, ya Allah. Ya Allah, kiranya pahala kepada bapa kami tidak cukup untuk menghindarkan azab kubur mereka, ya Allah. Engkau ambillah pahala yang kami kutip pada pagi ini, ya Allah, untuk dihadiahkan kepada mereka, untuk diringan dan dihapuskan azab kubur mereka, ya Allah. Itu sahaja yang kami mampu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ya Allah, kami tidak mampu untuk membalas yang lebih daripadanya, ya Allah. Karena tangan kami juga, ya Allah, pernah melakukan dosa maksiat kepada ibu kami, ya Allah. Pernah melempar pakaian ke muka ibu kami untuk dibasuh dengan mereka, ya Allah. Inilah tangan kami, ya Allah. Kami tidak sempat untuk minta maaf dengan mereka lantaran rutinnya mereka memanggil jemputan, menerima jemputanmu, ya Rahman Rahim. Ya Allah, mulut kami terlupa, ya Allah, mengeluarkan kata-kata menyakiti hati mereka, ya Allah. Ya Rahman Rahim, maka kami mohon padamu, ya Allah. Engkau ambilkanlah, ya Allah, pahala-pahala kami, ya Allah, untuk dihadiahkan kepada kedua bapa kami, ya Allah, untuk dihindarkan daripada azab kuburmu, ya Allah, untuk masukkan mereka dalam syurga-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, engkau tukar gantikanlah, ya Allah, setiap tetes susu yang disuap ke mulut kami oleh ibu-ibu kami, ya Allah, sebagai titisan pahala untuk masukkan mereka dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, engkau gantikanlah, ya Allah, setiap tetes peluh yang keluar daripada dahi dan dada bapa kami, ya Allah, sebagai peluh pahala untuk menghindarkan mereka daripada azab kubur dan azab barzakh-Mu, ya Rahman Rahim. Ya Allah, ampunan juga buat guru-guru kami yang sentiasa sabar memberi ilmu kepada kami, anak-anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, ampunan juga buat sahabat-sahabat kami yang sentiasa baik dengan kami, menasihat kami yang baik-baik saja, ya Allah. Ya Allah, ampunan juga buat jiran-jiran kami, ya Allah, yang memahami akan kami, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, ampunan buat muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Rahman Rahimin, Allahumma barikna fi Rajabin wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan, berkatilah kami sepanjang Rajab, Syaban, dan temukanlah kami dengan Ramadan Al-Mubarak, ya Rahman Rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik dunia kami, ya Allah, baik akhirat kami, ya Rahman Rahimin. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Yang sakit kesembuhkan, ya Allah. Susah kemudahkanlah, ya Allah. Rezeki yang sempit keluaskan, sedikit keperbanyakkan, banyak keberkatan cukupkanlah buat kami, ya Rahman Rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.